Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wanita adalah perhiasan dunia dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang solehah dan menjauhi larangannya. Sebagai seorang wanita muslimah, anda harus menjauhi enam sifat wanita yang tidak boleh dinikahi. Karena untuk membangun sebuah rumah tangga tidak hanya sekedar bermain peran menjadi seorang istri maupun terikat antara dua individu yang berbeda. Pernikahan mempunyai hati lebih mendalam karena pernikahan berkaitan dengan sebuah kesatuan luhur dalam rumah tangga. Di dalam agama Islam sendiri, bila kita akan menikahi perempuan, terdapat beberapa yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai seorang istri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang perempuan dinikahi karena empat hal. Yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat agamanya. Dari empat ini maka hendaklah anda pilih perempuan yang taat agamanya atau keislamannya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa terdapat empat sifat wanita yang tidak boleh dinikahi dan perlu diwaspadai supaya tidak salah dalam memilihnya. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja enam ciri atau sifat perempuan yang tidak boleh dinikahi? Yang pertama, Al-Hanana. Al-Hanana merupakan wanita yang suka mengeluh, dan mengeluh menikah dengan wanita seperti ini sulit bagi suami untuk mencapai sakinah dalam keluarga. Mengeluh terus karena mengeluh tidak akan membawa solusi, justru bisa menguras emosi suami. Istri mengeluh seringkali merusak hubungan baik dengan orang lain, baik itu kerabat ataupun teman. Yang kedua, Al-Manana. Al-Manana adalah wanita yang suka mengungkit kebaikan dan perbuatannya. Menikahi wanita seperti ini akan menghalangi seorang pria memenuhi peran pemimpin keluarga. Jika dia tidak setuju dengan istrinya, istrinya akan menunjukkan kelebihan dan kelebihannya, apalagi jika sang suami lebih rendah secara finansial daripada sang istri. Selain itu, mengungkapkan kebaikan juga berbahaya bagi kehidupan. Yang heran, setiap keluarga muslim ingin masuk surga bersama-sama. Namun, mengungkap tindakan kebaikan dalam menghapus dapat menghapus pahala untuk kebaikan. Jika pahala kebaikan terhapus, lalu apa yang akan dibawanya ke akhirat? Yang ketiga, Al-Hanana. Al-Hanana adalah seorang wanita yang suka bercerita dan membual tentang orang-orang dari masa lalu. Jika dia seorang janda, dia akan bangga dengan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia akan bangga dengan ayahnya dibandingkan dengan suaminya, atau membuang tentang saudara atau temannya di depan suaminya. Yang paling parah jika ternyata ia pernah menjalin hubungan sebelum menikah dan membuat tentang pacarnya di depan suaminya. Yang keempat, Al-Haddaqah. Al-Haddaqah adalah wanita yang memiliki keinginan belanja yang besar, mudah tertarik pada suatu barang atau produk dan suka meminta suaminya untuk membelikannya, singkatnya boros dan konsumtif.
Jika beberapa tipe wanita pertama memeras emosi suami, maka wanita ini memeras kantong suami meski suami adalah orang kaya. Kemewahan tetap tidak baik dan dia tidak disukai oleh agama. Apalagi jika suaminya biasa-biasa saja atau miskin, berapa banyak suami yang terjerumus ke jalan yang salah karena tuntutan istri yang berlebihan. Yang kelima, al-barakah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-barakah memiliki dua pengertian. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berdandan sepanjang hari meski demi tampil mempesona dan menari di depan suami. Memakai riasan sepanjang hari adalah sikap yang berlebihan, konsumsi kosmetik yang berlebihan, dan penggunaan waktu yang berlebihan sambil mengabaikan kewajibannya, apalagi jika ia bukan untuk sang suami. Wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri, dengan kata lain, dia adalah tipe yang sedih jika istri suka melakukan ini. Bagaimana keluarga ini bisa menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah? Yang keenam, asyaddaqah. Sifat wanita yang tidak boleh dinikahi terakhir adalah asyaddaqah. Asyaddaqah merupakan tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara, hampir semuanya dikomentari, dan komentar bukanlah komentar yang berguna. Beberapa hal yang wajar dikomentari negatif, terutama jika ada kesalahan. Jadi menikahi wanita seperti ini sulit bagi suami untuk menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi objek sinisme istrinya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 ciri atau sifat perempuan yang tidak boleh dinikahi. Semoga kita semua menikahi wanita-wanita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.